kaidah fikih. Ya, seperti misalnya innamal a'malu binniyat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Alhamdulillah, para pemirsa Fatwa TV dimanapun Anda berada, kita berjumpa lagi dalam acara live interaktif program Konsultasi Islam bersama Ustadz Dr. Musyaffa Ad-Darini. Alhamdulillah, beliau telah hadir di tengah-tengah kita. Kita sapa beliau. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Apa kabar? Alhamdulillah, khair. Allah ibarik fik. Baik, mengawali perjumpaan kita pada kesempatan kali ini, kami persilahkan kepada Ustadz untuk membuka dengan nasihat pembukaan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wa sayyidil mursalin. Nabiina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yamiddin. Para pemirsa Fatwa TV, pada umumnya kaum muslimin dan kaum muslimat yang semoga dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang baik ini saya ingin menyampaikan satu hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau pernah mengatakan, min husni islamil mar' tarkuhu ma la ya'ni, merupakan kebaikan Islamnya seseorang ketika dia meninggalkan apa yang tidak menjadi urusannya. Ini merupakan sabda yang sangat agung, sangat dalam nilainya, sangat dalam maknanya, dan sangat besar manfaatnya bagi kita sebagai manusia yang hidup di dunia ini. Harusnya kita sebagai orang yang hidup di dunia fokus terhadap apa yang bermanfaat bagi kita. Jangan banyak mengurusi urusan orang lain, yang seringkali urusan tersebut ya tidak ada manfaatnya bagi kita, bahkan seringkali mendatangkan mudarat bagi kita. Seringkali orang di zaman ini, dia rakyat jelata, dia orang biasa, dia tidak bisa memberikan pengaruh terhadap situasi politik di daerahnya. Tapi dia mencari-cari kabar tentang politik. Dia merasa pusing ketika ada kabar politik tertentu. Dan dia mencari-cari terus bagaimana menjawabnya, bagaimana mengatasinya. Ya, keadaan seperti ini adalah keadaan yang tidak baik. Kenapa demikian? Karena itu bukan tanggung jawab dia. Karena dia tidak punya pengaruh sama sekali dalam keadaan itu. Sehingga sebaiknya hal yang seperti itu dia tinggalkan. Dan ini dianjurkan di dalam Islam. Hendaknya dia fokus pada masalah-masalah yang bermanfaat bagi dia, yang punya pengaruh besar dalam kehidupan dia. Misalnya dia rakyat jelata dan dia rakyat biasa, tidak punya pengaruh dalam dunia politik. Harusnya dia fokus dalam kehidupan dia, pekerjaan dia, dalam talabul ilminya dia, dalam menuntut ilmu, ya, dalam bermuamalah dengan sebaik mungkin dengan orang-orang yang ada di sekitar dia, dengan masyarakat yang dia hidup di dalamnya. Harusnya demikian. Ya, karena ngurus masalah politik, ngurus masalah-masalah yang besar yang bukan kapasitas dia untuk mengurusinya, maka ini merupakan keadaan yang tidak baik, ya. Maka sebagai orang yang biasa, ya, maka sadarlah akan keadaan itu, tidak usah banyak mengurusi masalah-masalah yang bukan merupakan tanggung jawab kita. Kalau kita misalnya punya tanggung jawab itu, ya kita urusi itu. Tapi karena kita rakyat biasa, ya, kita rakyat jelata, kita orang bawahan yang tidak punya pengaruh untuk masalah-masalah yang seperti itu, jangan memusingkan diri dengan hal-hal yang seperti itu. Wallahu ta'ala a'lam. Wassallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Jazakum khair. Barakallahu fiik. Baik pemirsa Fatwa TV dimanapun Anda berada, semoga Allah selalu senantiasa melimpahkan rahmatnya kepada kita semua. Kami persilahkan bagi pemirsa yang ingin mengajukan pertanyaan secara langsung kepada Ustadz,
silakan menghubungi nomor 0331-544-6087. Dan kami ingatkan, ketika sambungan telepon tersambung, agar mengecilkan volume televisinya, agar tidak mengganggu tanya-jawabnya. Baik, sudah ada telepon yang masuk. Silakan. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan Bapak siapa di mana? Rizal di Singkawang, Kalimantan Barat. Baik, silakan. Barakallahu fiik, Ustaz. Ustaz, tadi siang ketika sholat zuhur, imam itu membawa anak kecil sekitar 4 tahun, anak laki-laki. Dan ketika sholat, anak kecil itu lewat lalu lalang di depan imam. Lewat di depan kami, lewat lalu lalang di depan imam. Jadi anak tadi agak tidak khusyuk sholatnya. Bagaimana sholat kami ini sebagai makmum? Iya. Mohon penjelasan ya, Ustaz. Jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Kita harus tahu ya, ketika kita sholat berjamaah, maka sutrahnya makmum menjadi sutrahnya imam menjadi sutrahnya makmum, ya. Sutrahnya imam menjadi sutrahnya makmum, ini yang pertama, ya. Kalau misalnya ada orang, ya, walaupun sudah besar melewati barisan jamaah, maka tidak ada masalah, dan mereka yang makmum tidak perlu memberikan ya penghalang kepada orang yang berjalan di depan para makmum tersebut. Kenapa demikian? Karena sutrahnya imam, ya, itulah sutrahnya makmum, ya. Ketika tidak ada orang yang berjalan di depan imam, maka itu sudah cukup. Itu sudah cukup. Sehingga kalau misalnya ada orang ya ingin ke toilet, misalnya dia asalnya berada di saf, kemudian dia kepengen ke toilet, tidak perlu dia mencari tempat yang di sana tidak ada orang sholatnya. Dia dibolehkan untuk melewati depan para jamaah. Ini yang pertama. Yang kedua, ya, anak kecil tidak memotong sholat kita. Ya, anak kecil tidak memotong sholat kita. Yang disebutkan di dalam hadis yang memotong sholat adalah wanita, kemudian anjing, ya, kemudian himar. Ya, wanita, anjing, dan himar. Itulah yang disebutkan di dalam hadisnya. Adapun anak kecil, maka tidak memotong sholat kita. Ya, apalagi kalau kita melihat bahwa anak kecil adalah orang yang belum diberikan beban syariat. Wallahu ta'ala a'lam. Ya, namun di sini saya ingin memberikan catatan, ya. Apabila seseorang dia tidak mampu menjaga anaknya ketika di masjid, maka sebaiknya dia meninggalkan anaknya di rumah, walaupun dia seorang imam. Kenapa demikian? Karena apabila anak tersebut ketika di masjid mengganggu kekhusyuan orang-orang yang sholat di masjid, maka di sini ada nilai kezaliman. Ada sisi kezaliman di sini. Mendzalimi para jamaah dalam sholatnya. Mereka akhirnya tidak bisa khusyuk dalam sholat, padahal itu merupakan ruh sholat para jamaah. Sehingga ya, kalau misalnya bisa tidak membawa anak ke masjid, ya, karena anak tersebut tidak bisa dikontrol ketika di masjid, maka lakukanlah. Tapi kalau misalnya anak tersebut bisa dikasih pesan sebelum ke masjid, nak, abi atau ayah mau membawa kamu ke masjid, tapi jangan rame. Kalau rame, nanti tidak dibawa lagi. Ya, berikan pesan-pesan seperti ini agar anak sebelum pergi ke masjid sudah punya tekad untuk tidak mengganggu orang-orang yang sholat di dalam masjid. Ya, wallahu a'lam. Jazakumullah khair. Demikian Bapak Rizal, jawaban dari Ustaz, semoga bisa difahami dengan baik. Baik, sudah ada telepon masuk. Ya. Baik. Fatwa TV, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Iya, ya. Dengan Ibu siapa di mana? Ana mau nanya, Ustaz. Assalamualaikum. Iya, dengan Ibu siapa di mana? Nama saya Umu Azizah di Lampung Tengah, Ustaz. Baik, silahkan, Ibu. Iya, ya. Ini mau nanya masalah bacaan doa.
Apa itu doa yang kalimatnya seperti ini ya Ustaz ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'al khairu umuri akhiruhu wa khairu amali khawatima wa khairu ayami yaumal liqa'ik. Kayak gitu Ustaz. Yang ingin Anda tanyakan, ini doa dari Rasulullah apa bukan ya Ustaz ya? Masalahnya sering saya baca itu Ustaz. Sama satu lagi ya Ustaz ya. Iya. Judulnya itu doa selamat. Iya. Bacaannya kayak gini Ustaz. Allahumma inna nas'aluka salamatan fiddin wa afiatan fil jasadi wa ziyadatan fi ilmi wa barakatan fi rezeki dan seterusnya sampai selesai kayak gitu. Itu doa itu ada tuntunnya apa enggak itu ya yang terutama yang doa pertama tadi terus coba yang doa selamat ini tadi Ustaz. Iya. Yeah. Ini aja Ustaz yang Anda tanyakan. Syukron kasiron wa jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Doa yang pertama dan doa yang kedua ya itu artinya bagus ya. Tidak ada penyimpangan dalam maknanya sehingga kedua-duanya boleh untuk kita baca ya. Boleh untuk kita baca. Dan dalam masalah doa ini yang terpenting adalah tidak ada penyimpangan dalam sisi maknanya. Dalam masalah doa, terutama doa-doa yang mutlak ya, doa-doa yang bebas, bukan doa-doa yang sudah ditentukan waktunya, sudah ditentukan tempatnya ya. Maka yang penting adalah tidak ada penyimpangan dari sisi makna. Yang paling penting dalam doa yang bebas ya, bukan doa yang ada aturannya ya. Yang paling penting adalah lurusnya makna doa tersebut, tidak ada penyimpangan dari sisi maknanya. Memang yang paling baik doa yang disebutkan di dalam Al-Qur'an. Kemudian doa yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis sahihnya. Ini yang paling afdal. Tapi bukan berarti yang lain tidak diperbolehkan. Doa pintunya luas, ya. Bahkan kita doa dengan bahasa Indonesia pun tidak ada masalah. Yang terpenting adalah maknanya tidak ada penyimpangan, maknanya lurus, ya. Sesuai dengan syariat Islam atau tidak bertentangan dengan syariat Islam. Ini yang paling penting ya. Pada intinya tadi ya, doa yang ditanyakan adalah doa yang mananya baik ya. Sehingga doa tersebut dua-duanya bisa kita jadikan sebagai doa yang kita ulang-ulang ya, karena memang maknanya baik ya. Wallahu taala alam. Jazakumullah khairan. Baik, kembali kami persilahkan kepada pemirsa yang ingin bertanya kepada Ustaz. Silahkan menghubungi 0331-544-6087. Sambil menunggu pertanyaan yang penanya masuk, Ustaz, kita bacakan. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, afwan, mohon izin bertanya, apakah termasuk ikhtilat jika di dalam satu grup WhatsApp yang anggotanya semuanya akhwat dan hanya ada satu Ustaz, satu ikhwan yaitu Ustaz di dalam grup tersebut, apakah harus istri Ustaz tersebut menjadi pengganti atau mewakili Ustaz di dalam grup tersebut? Baik. Para ulama menjelaskan bahwa ikhtilat yang diharamkan adalah ikhtilat yang mendatangkan potensi besar ya, potensi fitnah yang besar. Ikhtilat yang diharamkan adalah ikhtilat yang mendatangkan potensi fitnah yang besar. Karena sebenarnya haramnya ikhtilat itu karena maksud menghindarkan seseorang dari fitnah antar lawan jenis. Ini maksud dari larangan ikhtilat. Makanya ketika fitnahnya tidak ada menjadi dibolehkan. Ketika fitnahnya tidak ada menjadi dibolehkan. Contohnya apa? Ikhtilat dalam sebuah keluarga. Ya, ada ibu, ya, ada bapak, ada anak laki-laki, ada anak perempuan. Di sana ikhtilat. Tapi karena fitnahnya ya tidak ada atau kemungkinannya sangat kecil sekali sehingga dianggap tidak ada, menjadi dibolehkan.
ketika di pasar, ya ada ikhtilat di sana. Ada penjual, ada pembeli, ya. Dan para ulama membolehkan ikhtilat yang ada di pasar. Kenapa? Karena memang potensi fitnahnya sedikit, ya. Bisa dikatakan kecil dan maslahatnya lebih besar. Sehingga ikhtilat tersebut tidak dipermasalahkan oleh para ulama. Yang terjadi di grup-grup WA, ya, saya melihat apabila seorang laki-laki sendiri di dalam grup tersebut, ya, tidak ada yang mengontrol dia, maka di sini akan mendatangkan fitnah. Potensi fitnah itu ada, dan kemungkinan potensi fitnahnya juga besar. Oleh karenanya, apabila seorang ustadz, ya, ingin menjadi pengasuh di sebuah grup yang semuanya wanita, semuanya lawan jenis, ya, maka ya harusnya ada mahramnya yang menemani dia di grup tersebut. Dan paling bagus kalau misalnya ya dia ditemani oleh istrinya, sehingga benar-benar bisa dihilangkan atau dijauhkan dari fitnah antar lawan jenis, ya. Wallahu ta'ala alam. Baik pemirsa, kami persilahkan pemirsa ingin bertanya secara langsung kepada Ustadz untuk menghubungi nomor 0331-544-6087. Ya. Sambil menunggu kita bacakan lagi. Pertanyaan dari saudari Santi di Jakarta. Ada hadis Rasulullah yang mengatakan bahwa kita diwajibkan untuk menyemir uban untuk menyelisih Yahudi dan Nasrani. Apakah sebaiknya kita menyemir uban ataukah membiarkan uban tersebut? Jazakumullah khairan. Wa jazaka khairan. Iya, hadisnya tidak mewajibkan, ya. Hadis tersebut berupa perintah. Ya, hadis tersebut berupa perintah. Salah suatu hari datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seorang yang sudah sangat tua renta dan rambutnya putih semuanya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada orang ini, tidakkah dia memiliki sesuatu yang bisa mengubah ya warna rambutnya? Ya, di sini ada anjuran dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mengubah warna rambut tersebut. Ya, dalam riwayat yang lain disebutkan khaliful yahud, ya, selisihilah orang-orang Yahudi yang mereka tidak mau menyemir rambutnya. Namun para ulama mengatakan bahwa perintah atau anjuran ya untuk menyemir rambut ya selain warna hitam, ya, maka ini ya adalah perintah yang berupa anjuran, bukan perintah yang merupakan kewajiban. Sehingga kita dianjurkan, ya, kita dianjurkan untuk mengubah warna putih tersebut. Kita dianjurkan untuk mengubah warna putih tersebut, ya, bukan malah mencabutinya, ya. Kalau mencabutinya, ini ada yang mengatakan makruh, ada yang mengatakan diharamkan, karena ini memang ada larangan, ya, karena ada larangan di sana. Yang disyariatkan adalah dengan mengubah warna itu dari warna putih menjadi warna selain hitam, ya, mungkin warna coklat tua, ya, itu bagus untuk menyemir rambut, ya. Intinya kalau yang ditanya apakah dianjurkan, kita katakan iya, dianjurkan untuk mengubah warna putih menjadi warna yang lain selain warna hitam. Kalau ada yang bertanya, Ustadz, kenapa tidak boleh warna hitam? Karena ya warna hitam itu ada sisi tadlisnya, ada sisi apa, penipuannya. Sebenarnya sudah beruban banyak, ya, tapi dia memperlihatkan dirinya masih tidak beruban sama sekali. Ya, di sini ada sisi penipuannya. Berbeda kalau asalnya warna putih diubah menjadi warna lain, orang tahu kalau dia ya rambutnya sudah putih, ya. Jadi sisi tadlisnya tidak ada, tapi bisa menyelisih orang-orang Yahudi. Wallahu ta'ala alam. Jazakumullah khair. Barakallahu fiik. Baik. Sudah ada telepon yang masuk. Ya. Fatwa TV. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Ustaz. Ya, dengan Bapak siapa di mana?
dengan Bapak Yusri di Sulawesi Selatan, Bugis. Baik, silakan pertanyaannya. Pertanyaan saya, Ustaz, di masjid saya kan yang saya tempati sholat berjamaah, jeda azan dan iqamat itu terlalu cepat sehingga kita tidak sempat sholat sunnah. Dan bagaimana saya menyikapi itu dan bagaimana cara saya menisahati iman tersebut? Ya. Baik, cukup. Hanya itu, Ustaz. Taip. Baik. Iya. Kalau kita melihat ya ada sesuatu yang kurang sesuai dengan syariat ya, kurang sesuai dengan tuntunan, maka sebagai seorang muslim yang mencintai saudaranya, maka kita berusaha untuk memberikan nasihat kepada saudara-saudara kita ya. Karena nasihat ini adalah sesuatu kebaikan yang kita berikan kepada orang lain. Dan apabila kita menjadi orang yang dinasihati, maka harusnya kita berusaha semaksimal mungkin untuk membuka dada kita, menerima kebaikan yang diberikan oleh saudara kita. Kalau misalnya kita melihat ada DKM atau imam ya, yang terlalu tergesa-gesa dalam iqamah, maka berikanlah nasihat kepada imam tersebut atau berikan nasihat kepada DKM ya, Dewan Kemakmuran Masjid. Bagaimana cara menasihatinya? Disinilah kita harus mempertimbangkan maslahat dan mafsadah dari setiap cara ya. Mungkin kalau kita nasihati secara langsung dan terbuka, mungkin akan sulit untuk diterima. Kita bisa berusaha untuk menasihati dengan diam-diam. Kita coba aja untuk ngobrol sendirian empat mata. Boleh gak saya memberikan masukan untuk kebaikan masjid ini, untuk kemaslahatan kaum muslimin di masjid ini? Kemudian kalau dia mengatakan iya, silahkan kasih masukan kami ya untuk membangun masjid ini. Baru setelah itu kita kasih masukan. Saya melihat ada jeda yang terlalu cepat antara adzan dan iqamah. Padahal kita sangat dianjurkan untuk sholat 12 rakaat atau 10 rakaat dalam sehari semalam. Dengan begitu kita akan mendapatkan rumah di surga. Dan kita ingin mendapatkan rumah ini, dan kaum muslimin juga ya. Saya berharap kaum muslimin juga mendapatkan rumah tersebut. Maka coba kalau bisa dilamakan sedikit jeda antara adzan dan iqamahnya. Ya kalau misalnya dia menerima, alhamdulillah dengan keadaan itu. Tapi kalau misalnya tidak menerima, jangan sakit hati. Ya, kita sebagai orang yang memberikan nasihat orang lain, dengan memberikan nasihat kita sudah mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, walaupun yang kita nasihati tidak melaksanakan nasihat kita. Maka jangan sakit hati. Berusaha dengan cara yang lain. Mungkin bisa kita tulis di dalam kertas ya. Ada hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menganjurkan kepada kita untuk sholat sunnah qobliyah misalnya. Ada sholat sunnah qobliyah subuh, ada sholat sunnah qobliyah zuhur, ada sholat sunnah qobliyah asar, ada qobliyah maghrib juga, ada qobliyah kalau isya ya, tidak ada dalil khusus yang menjelaskan tentang qobliyahnya ya. Ada qobliyah subuh, qobliyah zuhur, qobliyah asar, qobliyah maghrib. Kemudian sampaikan juga hadis tentang waktu mustajab di antara adzan dan iqamah. Kita sampaikan ketika ini waktu yang mustajab, bukankah kita ingin waktu mustajab tersebut menjadi lebih lama? Kenapa kita perpendek waktu mustajab itu? Ya kita sampaikan seperti itu, mungkin dalam secari kertas ya bisa disampaikan. Atau mungkin ya kalau kita kedatangan ustadz, kita kasih masukan kepada ustadznya, ustadz di sini keadaannya demikian demikian, mohon nanti disinggung di kajiannya ya, sehingga ya semuanya mendapatkan manfaat dan kita bisa memasukkan kebaikan kepada masjid tersebut, kepada imamnya atau kepada DKM-nya. Wallahu ta'ala an. Jazakumullah. Jazaka khairan. Baik, sudah ada penelpon yang masuk. Ya, silakan. Fatwa TV, assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan Bapak siapa di mana? Dengan Kadan dari Cianjur. Baik, silakan Pak Kadan. Iya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya amalan yang disunahkan ketika menunggu sholat berikutnya Ustaz. Apakah ada amalan seperti sholat yang dianjurkan ketika kita menunggu sholat, menuju sholat lagi selain doa dan zikir juga baca Quran Ustaz? Iya. Jadi apakah ada sholat yang disunatkan? Mohon penjelasannya. Barakallahu fikum. Jazakumullah khairan katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Ketika kita menunggu sholat yang setelahnya, maka kita disunahkan untuk sholat qabliyah. Ya. Kita disunahkan untuk sholat qabliyah. Sholat qabliyah, sholat yang sholat sunnah yang dilakukan sebelum sholat fardu. Sholat qabliyah ini bilangannya berbeda-beda. Ya. Ada yang qabliyah subuh ini 2 rakaat. Ya. Tidak boleh lebih dari 2 rakaat. Sholat qabliyah zuhur bisa 2 rakaat. Yang lebih afdal adalah 4 rakaat. Sholat qabliyah asar bisa 2 rakaat. Yang lebih afdal 4 rakaat. Ya, ada hadis yang walaupun diperselisihkan sanadnya atau riwayatnya oleh ulama ahli hadis, tapi Syekh Albani rahimahullah ta'ala menghasankan sanad tentang anjuran untuk sholat 4 rakaat sebelum asar. Kemudian qabliyah maghrib, ya 2 rakaat. Adapun sholat mutlak, ya, maka kita boleh laksanakan tanpa batasan rakaat, ya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma bainal adzanaini shalah." Setiap waktu antara 2 adzan itu ada sholatnya. Kita disyariatkan untuk sholat. Ini ya bisa masuk di dalamnya sholat qabliyah, sholat rawatib, ya. Bisa masuk di dalamnya sholat sunnah mutlak, ya. Sholat qabliyah yang merupakan sholat sunnah yang sebelum fardu tadi sudah ada bilangannya sendiri-sendiri, sudah dijelaskan di dalam hadis tersebut. Adapun sholat sunnah mutlak, maka tidak ada bilangannya, tidak ada batasannya maksudnya. Sehingga kalau misalnya kita ingin memperbanyak sholat antara 2 adzan, maka tidak ada masalah, tapi tadi niatnya adalah sholat sunnah mutlak. Yang lebih baik adalah mempergunakannya untuk memperbanyak berzikir, memperbanyak berdoa, ya, dengan memperbanyak membaca Al-Quran. Yang paling afdal adalah memperbanyak doa. Yang paling afdal adalah memperbanyak doa. Kenapa? Karena waktu itu adalah waktu yang paling mustajab untuk berdoa. Dan yang lebih baik lagi, apabila doanya dimasukkan ke dalam sholatnya. Jadi kita sholat qabliyah, ketika sujud, ya, kita memperbanyak doa di situ. Ketika sebelum salam, kita memperbanyak doa di situ. Ini yang paling afdal, karena ketika itulah kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika itulah keadaan kita paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, dan di waktu seperti itulah kita paling afdal untuk berdoa. Wallahu taala a'lam. Jazakum khairan. Barakallahu. Baik, demikian. Kami persilahkan. Ya. Sudah ada telepon masuk. Fatwa TV, assalamualaikum. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu siapa di mana? Ibu Devi di Sumatera Selatan. Baik, silahkan Ibu. Balai Palembang. Silahkan Ibu. Ini Ustaz, saya mau bertanya tentang walimahan. Iya. Di sini walimahan pernikah tuh banyak, apa, ada musik-musiknya Ustaz. Terus ada kalau musim hujan itu orang-orangnya memakai pawang itu Ustaz. Itu kalau kita hadir di situ bagaimana Ustaz? Kami sudah lama sekali tidak pergi
tidak datang ke undangan karena saya pernah. Baik, terputus. Iya, maksudnya adalah bertanya bagaimana hukum menghadiri walimah yang di dalamnya ada hal-hal yang bertentangan dengan syariat. Ya, seperti adanya musik, adanya pawang yang di situ berarti ada sisi kesyirikan-kesyirikan di dalamnya. Ya, kalau keadaannya seperti ini ya, maka kita memilih mudharat yang paling ringan. Ya, karena di dalam syariat Islam sebenarnya kita diwajibkan untuk memenuhi undangan walimah. Di dalam syariat Islam ada perintah yang mewajibkan kita untuk memenuhi undangan walimah pernikahan ketika kita diundang untuk hadir di dalam walimah pernikahan tersebut. Namun apabila di sebuah acara tersebut ada kemungkaran dan kita tidak bisa mengingkari kemungkaran tersebut, maka ambil mudharat yang paling ringan. Kita tetap hadir, tapi kita pilih waktu-waktu yang tepat. Misalnya sebelum dimulainya acara pernikahan, kita datang dan kita minta izin langsung pulang. Ya, kita katakan misalnya kita afwan ada janjian di tempat lain. Ya, afwan ada janjian di tempat lain. Dan ini bukan sesuatu yang dusta ya, karena memang tentunya setiap orang punya janji dengan orang lain di tempat lain. Ya, setiap orang pasti punya janji. Misalnya kita punya janji dengan Allah Subhanahu wa taala untuk salat ya di waktu-waktu yang di situ diwajibkan untuk salat. Kita punya janji dengan Allah Subhanahu wa taala sehingga tidak masalah kita katakan afwan saya harus segera pulang karena ada janji di tempat lain ya. Ini tujuan kita adalah untuk menjaga hati dia dan menjaga agar kita tidak terjatuh ke dalam sesuatu yang dilarang oleh syariat. Kalau kita bisa menasihati itu yang paling baik. Berusahalah dengan semaksimal mungkin ya, dengan sebaik mungkin untuk memberikan masukan kepada orang yang demikian. Ya, mudah-mudahan hatinya terbuka. Ya. Kemudian ketika kita hadir dalam waktu yang sebentar itu, kita jangan lupa untuk memberikan hadiah. Kita jangan lupa untuk memberikan hadiah, mungkin di dalam hadiah tersebut kita sisipkan pesan. Jangan hadiah berupa harta dunia saja, tapi hadiah dia ya sesuatu pesan yang bermanfaat untuk dunia dan akhiratnya. Ya, agar mungkin di kesempatan lain ya, mungkin dia tidak melakukan kesalahan itu lagi. Bisa jadi orang melakukan kesalahan karena dia mengikuti adatnya. Dia mengikuti masyarakat umum, dia jahil, ya. Maka mungkin dengan pesan yang kita sisipkan di hadiah tersebut bisa membuka hatinya. Ya, ini waktu yang pertama sebelum walimah mungkin bisa kita gunakan untuk waktu tersebut untuk hadir sehingga kita tidak melihat adanya kemungkaran-kemungkaran karena acaranya belum mulai. Atau kita datangnya setelah acara. Setelah acara tapi harinya masih sama. Acara selesai kita datang dan kita minta uzur, afwan. Ya tadi ada urusan. Tadi ada urusan yang menyebabkan saya telat. Urusan di sini banyak ya. Dan setiap orang pasti punya urusan dalam kehidupan dia. Ya di sini tidak ada dusta dan itu kita lakukan dengan tujuan tadi, menjaga hati dia agar tidak tersinggung, kemudian kita terhindar dari kemaksiatan. Ya. Kemudian setelah itu kalau kita misalnya bisa menasihati dengan cara yang tadi, bisa menasihati langsung, alhamdulillah kita nasihati langsung. Kita nasihati langsung, kita juga kasih sisipan kertas di hadiah kita, memberikan nasihat untuk dia, Allah Ta'ala alam. Baik, jazakallah khair. Sudah ada penelpon yang menunggu. Ya, silakan. Fatwa TV, assalamualaikum. Ya, Fatwa TV, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, dengan Bapak siapa di mana? Zaki di Mamuju, Sulawesi Barat. Baik, silakan Pak. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya seperti ini seputar masalah sholat. Di kampung saya, cuman biasanya itu kalau enggak sholat, dia mengucapkan as-salatu jami'tarahimakumullah. Apakah itu ada sunnahnya, Ustaz? Saya enggak jelas. Suaranya kurang jelas, mohon diulang. Pertanyaannya apa?
Halo. Ya. Mohon diulang pertanyaannya. Ucapan salah sejen cara rahimakumullah kalau hendak sholat. Itu bagaimana hukumnya, Ustaz? Halo. Iya. Iya, suaranya enggak jelas ya. Tidak sholat kenapa, Bapak? Halo. Iya. Di kampung saya, Ustaz, iman biasa kalau hendak sholat dia mengucapkan salah sejen cara rahimakumullah. Bagaimana itu hukumnya, Ustaz? Salat ya. Jenazah. Salat jenazah. Iya. Halo, halo. Halo. Iya, silakan Bapak. Kami tidak mendengar dengan jelas suara ya, Bapak. Suaranya kurang jelas, Bapak. Halo. Iya. Iya, coba agak pelan, jangan terlalu cepat. Halo. Iya, ya, silakan. Kalau di kampus ini di sini imam biasa itu kalau hendak sholat dia mengucapkan Assalamualaikumullah. Bagaimana itu hukumnya, Ustaz? Oh, ketika hendak memulai sholat dia panggil Assalatu jami'ah rahimakumullah. Iya. Baik. Baik, Bapak. Ya. Sebenarnya di dalam Islam sudah ada iqamah ya. Ini untuk sholat fardu ya. Ya sudah ada iqamah. Sehingga tidak perlu lagi ada tambahan ya. Inilah yang tidak dibolehkan di dalam Islam ya. Membuat cara tersendiri dalam menjalankan suatu ibadah. Ini sebuah tambahan yang kalau dibiarkan atau pintu ini dibuka, maka akan ada orang lain yang ingin menambahinya. Mungkin yang pertama kali as-salatu jami'ah rahimakumullah. Nanti ada orang lain, as-salatu jami'ah rahimakumullah, Allahumma salli ala Muhammad. Setelah ini dipraktekkan, ada orang lain yang ingin menambahi, as-salatu jami'ah rahimakumullah, Allahumma salli ala Muhammad, al-fatihah. Nanti setelah itu berlalu, generasi berikutnya menambahi lagi dengan bacaan-bacaan yang lainnya. Ya, ini seperti ini tidak diperbolehkan di dalam Islam ya. Islam menginginkan agar syariat ini benar-benar terjaga dengan baik. Tidak ada tambahannya. Ya. Karena kalau nanti ada tambahan-tambahan yang banyak akan memberatkan kaum muslimin sendiri. Dan agama Islam tidak menginginkan ini. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa rad. Barang siapa yang melakukan amalan ibadah yang tidak sesuai dengan tuntunan kami, maka amalan ibadah tersebut tertolak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Jangan sampai kalian melakukan hal-hal yang baru dalam agama. Jangan sampai kalian melakukan hal-hal yang baru dalam agama. Tujuannya apa? Agar syariat tetap terjaga. Kenapa? Karena syariat ini sudah dijadikan sempurna dan paripurna oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Allah menginginkan syariat ini, syariat yang dipenuhi dengan kemudahan. Ya, yuridullah ayyukhaffifa ankum. Allah menginginkan agar kalian itu ringan. Yuridullahu bikumul yusra, wala yuridu bikumul usr. Allah menginginkan kemudahan untuk kalian. Allah tidak menginginkan kesulitan. وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ. Allah tidak menjadikan di dalam agama ini kesulitan. مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجَعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ. Allah tidak menginginkan untuk kalian adanya kesulitan dalam agama ini. Rasulullah mengatakan alaihi salatu wassalam إِنَّ هَذَا الدِّينِ يُسْرٌ. Sesungguhnya agama ini adalah agama yang mudah. بُعِثْتُ إِلَى الْحَنِيفِيَّةِ As-samhah. Aku diutus dengan agama yang dipenuhi dengan nilai tauhid, jauh dari kesyirikan, dan agama yang samhah, agama yang memberikan kemudahan. Ya. Kalau pintu bid'ah dibuka, pintu membuat perkara-perkara baru ini dibuka, nanti kaum muslimin akan semakin berat karena banyaknya amalan-amalan yang ditambah-tambahi oleh kaum muslimin sendiri. Ya, intinya kata-kata ya as-salatu jami'ah rahimakumullah ya, adalah tambahan di dalam Islam dan tidak boleh ini dilakukan. Cukupkan dengan yang diberikan oleh Islam yaitu iqamah ya. Kalau misalnya salat Id bagaimana, Ustaz? Sama ya. Tidak usah kita memberikan tambahan-tambahan ya.
cukup dengan adanya imam naik ke mulai berdiri ya, dan misalnya mengatur shaf ya, sawu shufufakum, itu sudah cukup ya, uruskan shaf kalian ya. Mereka sudah tahu semuanya bahwa ketika ada kata-kata itu berarti salat sudah dimulai. Wallahu ta'ala a'lam. Baik, jazakumullah wa jazaka khairan, barakallah. Ya, sepertinya sudah ada telepon yang menunggu. Ya, silakan. Ya. Fatwa TV, assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam ya. Warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Bapak? Dengan Abu Zulfa di Jakarta Timur. Baik, silakan. Ana mau menanyakan mengenai ini Ustaz, walimah, kalau kan kita nggak boleh naruh kotak. Nah itu bagaimana dengan urf ya, kebiasaan kita di tempat kita itu kan sudah biasa seperti itu gitu. Apakah memang itu mutlak kita nggak, jangan naruh kotak di acara walimah tersebut. Itu aja Ustaz. Baik. Iya, wallahu a'lam, saya tidak melihat adanya dalil yang melarang untuk menaruh kotak. Ya, saya tidak mengetahui adanya dalil itu. Dan pada asalnya sesuatu yang bukan ibadah itu dibolehkan. Ya, apalagi sesuatu tersebut dipandang bermanfaat bagi manusia. Para ulama telah menyebutkan sebuah kaidah yang sangat bermanfaat dalam hal ini. Yaitu kaidah yang mengatakan al aslu fil asya al muntafa' biha al hilu wal ibaha. Pada asalnya hal-hal yang bisa diambil manfaatnya atau hal-hal yang bermanfaat bagi manusia itu halal dan dibolehkan ya. Seperti kotak ini ya, apabila dianggap bahwa kotak tersebut bermanfaat ya, karena untuk memasukkan hadiah-hadiah ya berupa uang, maka saya melihat tidak ada masalah di dalam masalah ini ya, tidak ada masalah, dibolehkan, kecuali ada dalil yang melarang hal tersebut, dan saya tidak melihat adanya dalil yang melarang hal ini, apalagi kalau ini sudah menjadi uruf atau kebiasaan manusia, kebiasaan masyarakat, dan para ulama mengatakan al-adatu muhakkamah ya, adat itu bisa dijadikan sebagai rujukan hukum. Kalau masyarakat melihat hal ini sebagai sesuatu yang biasa dan kita tidak melihat adanya dalil yang melarang hal ini, maka kita katakan hal ini dibolehkan ya. Wallahu ta'ala a'lam. Jazakumullah. Yang anda ketahui kalau di kampung itu kadang-kadang menulis namanya di amplopnya, kemudian yang punya hajat ketika mendapat amplop dari si fulan, nanti ketika si fulan punya hajat dia harus memberikan sama dengan yang diberikan. Yeah. Seandainya ada perincian seperti itu bagaimana? Anda melihat juga hal ini tidak menjadi masalah karena di sana tidak ada akad hutang piutang. Yang ada adalah akad hadiah dan menghadiahi, ya. Yang ada adalah akad hadiah menghadiahi, dan ini sama dengan akad pemberian. Di sini tidak ada akad utang piutang sama sekali. Berbeda kalau akadnya utang piutang, kemudian setelah itu harus memberikan yang lebih banyak ya dari sebelumnya. Di sini terjadi riba. Atau akadnya akad sharaf, akad tukar menukar uang. Maka di sini ada pengunduran salah satu dari uang sehingga terjadi riba nasiah. Di sini Anda melihat tidak ada akad tukar menukar uang, tidak juga ada akad utang piutang, yang ada adalah akad hadiah menghadiahi. Adapun menulis nama ya, maka saya melihat sebaiknya hal ini dihindari. Sebaiknya hal ini dihindari untuk menjaga keikhlasan. Kecuali apabila kalau kita tidak menulis nama kita, maka akan terjadi fitnah. Kita dituduh atau dianggap sebagai orang yang pelit karena tidak terlihat nama kita. Tapi menurut anak, cobalah, dicoba untuk tidak menulis nama. Cobalah untuk tidak menulis nama. Kemudian kalau misalnya
nanti terjadi fitnah, baru kita menulis nama setelah itu. Karena kalau kita mengikuti keadaan seperti ini terus, ya kita tidak berusaha untuk memilih yang lebih baik, ya maka tidak akan terjadi perbaikan dalam sebuah masyarakat. Ya. Kalau misalnya setiap orang punya semangat untuk tidak menulis namanya, karena dorongan dengan seperti itulah dia lebih ikhlas. Dan banyak yang tidak menulis, ya insya Allah tidak akan ada tuduhan-tuduhan yang tidak baik kepada orang-orang yang tidak terlihat namanya di situ, karena yang tidak menulis banyak. Dan memang ketika kita masukkan hal itu ke dalam bab hadiah atau bab sedekah, maka yang lebih baik adalah tidak ditampakkan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjanjikan, ya, bukan beliau yang menjanjikan, beliau menjelaskan bahwa apabila ada orang bersedekah dan dia sembunyikan sedekahnya sampai tangan kanannya tidak tangan kirinya tidak tahu apa yang disedekahkan oleh tangan kanannya, maka orang yang seperti ini akan mendapatkan naungan istimewa dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dan di antara usaha kita untuk menyembunyikan sedekah adalah dengan tidak menulis nama. Allah Subhanahu Wa Taala juga di dalam surat Al-Baqarah mengatakan, in tubtus shadaqati fa ni'mahi wa in tukhfuha wa tu'tuha al-fuqara fa huwa khairul lakum. Apabila kalian menampakkan sedekah kalian, maka itu baik. Ya seperti tadi, menulis nama sebenarnya tidak ada masalah di situ. Tapi kata Allah Subhanahu Wa Taala, tapi apabila kalian menyembunyikan sedekah itu dan memberikan kepada fakir miskin, maka itu yang lebih baik. Intinya di dalam ayat ini kita bisa memahami bahwa sedekah yang disembunyikan itu lebih afdal, lebih utama daripada sedekah yang ditampakkan. Ya, makanya tadi, kalau misalnya kita tidak ada ancaman, tuduhan, ya maka yang lebih baik adalah dengan tidak menulis nama itu. Dengan tidak menulis nama. Dan ini perlu dicoba, ya, perlu dicoba. Dan saya melihat harus banyak orang yang mencoba ini agar kebiasaan yang kurang afdal ini lebih bisa diminimalisir, ya. Ketika banyak orang yang tidak menulis nama, maka insya Allah, ya, insya Allah tuduhan-tuduhan tersebut tidak mudah diarahkan kepada orang yang tidak menulis namanya, padahal mereka tetap bersedekah. Wallahu ta'ala alim. Jazakumullah khair. Wa jazakumullah khair. Baik, sudah ada yang menunggu satu lagi. Iya. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Bapak. Ya. Baik, Ustaz, saya ingin bertanya tentang sholat. Dengan Bapak siapa, di mana sebelumnya? Dengan Bapak Saleh Haji di Bengkulu, Pak. Baik, silakan, Pak. Ya. Tentang sholat tasbih, Ustaz. Sholat? Sholat tasbih. Sholat tasbih. Sholat tasbih. Ya. Sholat tasbih itu caranya gimana saja? Ya, saya kurang begitu paham. Yang saya pernah dengar, setiap gerakannya mengucapkan subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar 15 kali, sujud 10 kali, ruku 10 kali, sampai 75 kali dalam satu rakaat gitu. Tolong volume televisinya agak dikecilkan, Bapak. Ya, pertanyaannya arahnya bagaimana, Ustaz? Kemudian bilangan 15 kalinya itu kalau kita hitung pakai jari, apakah diperbolehkan atau tidak? Nah, pertanyaan kedua tentang kunut nazilah, Ustaz. Itu apa kunut nazilah, apakah ada doa tertentu dari Nabi? Dan pada saat kapan kita itu kunut nazilah? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Iya. Tentang masalah sholat tasbih, ya. Sholat tasbih diperselisihkan oleh para ulama hukumnya. Ada yang mengatakan sunnah, ada yang mengatakan tidak disyariatkan, ya. Dan khilaf ini atau perbedaan pendapat ini karena perbedaan pendapat mereka dalam menilai hadisnya. Ada yang mengatakan hadisnya riwayatnya hasan, ada yang mengatakan hadisnya riwayatnya lemah. Yang lebih kuat dalam masalah ini adalah mereka yang mengatakan bahwa hadisnya lemah. Mereka yang mengatakan bahwa hadisnya lemah. Karena ternyata riwayatnya adalah riwayat yang memang tidak begitu kuat, padahal pada masalah
yang sangat besar sekali manfaatnya. Masalah ini atau sholat tasbih ini disebutkan fadilahnya sangat besar sekali. Dan caranya juga menyelisihi sholat-sholat yang lainnya. Tapi ternyata riwayatnya kurang kuat. Ini menunjukkan ya, atau bahkan lemah. Ini menunjukkan bahwa hal itu tidak disyariatkan. Kenapa? Karena kalau itu fadilahnya sangat besar dan caranya aneh, harusnya ada riwayat yang banyak. Karena orang akan banyak tertarik dengan sesuatu yang bombastis ya fadilahnya. Ketika riwayatnya tersebut ya keadaannya kurang kuat atau bahkan lemah, maka itu menunjukkan bahwa amalan tersebut amalan yang tidak disyariatkan. Hadisnya berarti lemah dan amalan tersebut menjadi tidak disyariatkan sama sekali. Maka saya menyarankan untuk tidak melakukan sholat tasbih ya. Karena ibadah itu pada asalnya diharamkan kecuali ada dalil yang mensyariatkannya, membolehkannya. Kemudian yang kedua kunut nazilah ya. Kunut nazilah doanya bebas ya. Kunut nazilah doanya bebas sesuai dengan musibah yang dialami oleh kaum muslimin. Ya, kemudian kapan saja kunut nazilah dilakukan? Kunut nazilah dilakukan di semua salat fardu ya. Salat subuh, salat duhur, salat asar, salat maghrib, salat isya disyariatkan kunut nazilah ketika memang ada kejadian besar yang menimpa kaum muslimin. Wallahu ta'ala a'lam. Taib jazakumullah. Tidak terasa kita sudah di ujung acara. Hayyakumullah. Baik pemirsa Fatwa TV dimanapun Anda berada, tidak terasa kita telah sampai di penghujung acara dan kami akan informasikan rangkaian program live interaktif bersama para asatidah di Fatwa TV setiap pekannya. Pada hari Senin, pukul 16.00 hingga 17.00 waktu Indonesia bagian Barat, bersama Ustadz Dr. Muhammad Arifin Badri dengan tema Bekal Muslim, Fikih Jual Beli dan Muamalah Kontemporer. Kemudian, masih pada hari yang sama, pukul 18.30 hingga 19.30 waktu Indonesia bagian Barat, bersama Ustadz Nizar Sa'ad Jabal dengan tema Fikih Praktis Ilmu Waris. Kemudian pukul 20.00 hingga 21.00 bersama Ustadz Dr. Musyaffa Ad-Darini dengan tema Konsultasi Islam, juga masih pada hari Senin juga. Kemudian pada hari Selasa pukul 20.00 hingga 21.00 waktu Indonesia bagian Barat bersama Ustadz Dr. Muhammad Nur Ihsan dengan tema Mengenal Allah, Keimanan, Doa, dan Zikir. Kemudian pada hari Rabu pukul 16.00 hingga 17.00 waktu Indonesia bagian Barat bersama Ustadz Anas Burhanuddin dengan tema Fikih Ibadah. Kemudian pada hari Rabu juga pukul 20.00 hingga 21.00 waktu Indonesia bagian Barat bersama Ustadz Dr. Syafiq Riza Basalamah dengan tema Konsultasi Keluarga. Kemudian pada hari Kamis pukul 20.00 hingga 21.00 waktu Indonesia bagian Barat bersama Ustadz Dr. Abdullah Roy dengan tema Jalan Lurus Akidah. Kemudian pada hari Jumat pukul 17.00 hingga 18.00 waktu Indonesia bagian Barat bersama Ustadz Dr. Erwandi Tarmizi Hafizullah dengan tema Harta Haram Muamalah Kontemporer. Baik, demikianlah akhir perjumpaan kita pada kesempatan kali ini. Kami mohon pamit. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren? Hadis yang mengandung kaidah fikih ya. Seperti misalnya innamal a'malu binniyat. Ini